lakukan Bapak Ibu, tertib patuhi protokol kesehatan, tertib jalan kita menuju ke lokasi. Satu aksi, satu komando, satu gerakan, Bandi harus potongan dana BLT dan UMKM oleh Kepala Kampung Purwodadi, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah mulai diproses hukum. Sejumlah warga Kampung Purwodadi mulai diminta keterangan oleh pihak penyidik terkait pemotongan dana bantuan langsung tunai UMKM dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Kepala Kampung Purwodadi. Kedatangan warga ke Polres Lampung Tengah guna memenuhi panggilan penyidik. Jadi kami datang ke Polres ini dalam rangka pertama menanyakan tentang pelaporan kita yang sudah kita laporkan beberapa hal, diantaranya tentang pemotongan bansos, UMKM, BLTDD dan yang lainnya. Terus kemudian ada juga tentang pengrusakan tanah milik warga. Terus kemudian juga ada tindak pidana penghinaan oleh salah satu aparatur kampung. Dan juga hari ini kebetulan ada kita menghadirkan saksi pelapor, yaitu mereka yang dipotong BLT bantuan UMKM-nya masih di dalam, dan juga Pamong mantan ketua RT yang dipotong intensifnya. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah Edi Korinas mengatakan berkas laporan warga Kampung Purwodadi sudah mulai diproses. Hari ini perwakilan warga mulai diminta keterangan oleh penyidik terkait adanya tindakan pungli dan pemotongan dana bantuan. Pihaknya akan menindaklanjuti semua aduan masyarakat yang merasa dirugikan.